Suatu hari di sebuah lokasi pedesaan, tepatnya di sebuah gudang pertanian, terlihat dua orang anak kecil perempuan sedang bermain petak umpet. Mereka adalah Carol dan Laura. Saat giliran Carol menjadi si penjaga, ia lalu mulai berhitung sampai pada hitungan ke-25. Kemudian dia membuka matanya dan mulai mencari Laura. Pencariannya tertuju pada sebuah gudang lumbung padi, lalu ia masuk ke sana. Namun tiba-tiba, inilah yang terjadi. Dua puluh tahun kemudian sejak kejadian itu, kita diperlihatkan pada sebuah ruangan rumah sakit persalinan di wilayah Yugoslavia. Seorang dokter yang tak lain adalah Carol tengah menjalani tugasnya sebagai sukarelawan. Di sana ia tak bekerja sendiri, namun ia didampingi oleh dua orang rekannya, yaitu Samir dan Matias. Setelah beberapa bulan mereka bekerja menyelesaikan misi sosial tersebut, kini waktunya mereka harus kembali ke negara asal mereka, yaitu Prancis. Di keesokan harinya mereka pun berangkat menggunakan sebuah mobil. Namun di tengah perjalanan pulang, terlihat beberapa orang tentara menghadang mobil mereka. Salah satu dari tentara itu mendekati kaca mobil dan mengatakan pada Carol kalau di ujung jalan sedang dilakukan renovasi pada sebuah jembatan. Dan mereka diminta selama beberapa jam untuk menunggu renovasi jembatan selesai. Namun saat itu Matias yang tidak ingin menunggu lama lalu mengatakan pada Carol dan Samir agar mereka mengambil rute jalan lain daripada harus menunggu waktu yang cukup lama. Awalnya Carol terlihat ragu dengan usul Matias itu. Namun karena Samir juga membenarkan, pada akhirnya Carol pun setuju. Namun di tengah perjalanan, Matias yang saat itu menyetir mobil mulai merasa kalau jalan yang mereka tempuh itu tak sesuai dengan lokasi peta. Samir pun yang panik lalu mulai menyalahkan Matias karena telah memberikan usul itu, namun malah membawa mereka ke tempat antah berantah. Masih dalam keadaan kesal, Samir lalu turun dari mobil dan berinisiatif bertanya pada penduduk sekitar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan sedikit info dari penduduk setempat. Di dalam mobil, Matias dan Samir mulai mengobrol untuk menetralisir sedikit ketegangan yang sempat terjadi di antara mereka berdua. Sementara Carol di belakang mencoba memejamkan kedua matanya dengan tidur terlentang di jok mobil. Beberapa saat kemudian Carol membuka kedua matanya ketika ia merasakan mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ketika Carol mencoba duduk untuk melihat apa yang terjadi, Carol pun berteriak kaget ketika melihat seorang pria bertopeng memecahkan kaca mobil saat itu juga. Matias yang saat itu mencoba melarikan diri harus meringis kesakitan ketika peluru yang dilepaskan oleh salah satu pria bertopeng bersarang tepat di kakinya. Matias yang berhasil dilumpuhkan lalu dimasukkan ke dalam mobil berjeruji besi bersama dengan Carol dan Samir. Ketika Carol terbangun, dia mulai sadar kalau dirinya kini berada di dalam sebuah ruangan yang gelap dan sangat kotor. Dia tak tahu pasti sudah berapa lama ia tertidur tak sadarkan diri di dalam sana. Yang Carol tahu, saat itu ia sedang berada dalam sebuah ruangan layaknya ruangan penjara. Dalam keadaan bingung karena tak tahu siapa dan mengapa ia bisa berada di dalam sana, tiba-tiba pandangannya teralihkan ketika melihat Samir terbangun yang berada satu ruangan dengannya dan juga Matias yang berada di ruangan lain. Awalnya Carol mengira kalau hanya mereka bertiga yang dikurung di dalam penjara itu. Namun ketika ia melihat seorang pria tak dikenal muncul tepat di depan ruangannya berada, Carol pun tahu kalau mereka ternyata tak sendiri. Di keesokan paginya, mereka terbangun ketika mendengar suara aktivitas orang-orang dari luar ruangan. Mereka berdua yang penasaran mencoba melihat keluar jendela, dan mereka sadar kalau mereka berada di lokasi sebuah bengkel mobil. Tak berapa lama mereka mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah ruangan mereka. Dua orang pria bertampang preman lalu masuk ke dalam dan mencoba memperkosa Carol. Samir yang geram melihat perbuatan tak senonoh itu lalu mencoba membantu Carol, namun malah mengalami kejang ketika salah satu dari mereka menghentikannya dengan alat penyetrum listrik. Perbuatan kedua pria itu terpaksa berhenti
ketika seorang pria berpakaian dokter masuk ke dalam dan meneriaki mereka berdua untuk segera meninggalkan ruangan itu. Malam harinya Carol, Samir, dan Matias mendapatkan makanan menggunakan tempat yang benar-benar gak layak buat manusia. Layaknya binatang peliharaan, tempat makanan itu dilemparkan begitu saja di lantai dan mereka dipaksa untuk segera memakannya. Beberapa saat kemudian sang dokter masuk dan mulai memeriksa kondisi mereka satu persatu. Mereka pun yang tentu saja merasa aneh dengan perlakuan dokter itu hanya bisa terdiam karena mereka gak mengerti bahasa yang digunakan oleh dokter tersebut. Hari-hari mereka lalui di dalam penjara tanpa tahu kepastian kapan itu berakhir. Hingga satu siang Samir tiba-tiba dibawa oleh para penculik keluar dari penjara. Dan kemudian inilah yang terjadi. Mereka melihat Matias telah tewas dengan sangat mengenaskan. Kedua bola mata bersama organ dalamnya telah hilang, menyisakan bekas luka menganga di sekujur tubuhnya. Carol dan Matias hanya bisa terkulai lemah bercampur mual, menyaksikan rekan mereka tersebut telah tewas dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Hingga tak berapa lama Carol mendengar suara mobil berhenti di luar sana. Ia lalu mengintip dari balik jendela, di mana saat itu juga ia melihat seorang pria turun dari mobil dan memberikan sebuah amplop berisikan uang, kemudian ditukar oleh si penculik dengan sebuah termos berisi organ dalam Samir. Dan kini sekarang Carol sadar kalau para penculik itu adalah para penjual organ manusia. Di keesokan harinya Carol mengobrol dengan Matias melalui pintu penjara itu. Carol mengatakan pada Matias kalau tadi malam ia melihat para penculik menjual organ Samir pada seorang pria, di mana kemungkinan besar mereka berdua akan berakhir tragis seperti Samir. Matias pun yang mendengar hal itu menjadi sangat ketakutan, di mana yang mencoba menggerak-gerakkan pintu besi agar mereka dibebaskan. Beberapa saat kemudian, Carol kembali mendengar suara mobil berhenti dari luar, dan ia melihat dua orang tentara yang pernah bertemu dengan mereka di tengah jalan beberapa waktu yang lalu. Carol mengambil kesempatan itu dengan berteriak dan menggerak-gerakkan jeruji besi ventilasi untuk mencuri perhatian tentara tersebut. Namun hal itu tak berhasil, di mana suara mesin gerinda yang sedang digunakan oleh salah satu pencuri tersebut menyamarkan suara teriakannya. Hingga dokter bedah yang bekerja sama dengan para penculik itu masuk ke dalam dan membius Carol saat itu juga. Sementara itu Matias yang sedang berbaring di kasur, ia tengah berpikir keras bagaimana caranya ia bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Hingga secara kebetulan ia merasakan sesuatu yang menonjol pada permukaan kasur menusuk bagian lehernya. Ia pun merobek dan mengeluarkan isi kasur itu dan menemukan sebuah per pegas atau kawat melingkar. Matias lalu mendapatkan ide dengan memodif kawat itu dengan menajamkan ujung kawat tersebut. Malam harinya Matias menggunakan kawat yang telah ia tajamkan tersebut untuk mengikis sedikit demi sedikit dinding beton yang menempel pada kusen jendela. Dan yap, jendela itu pun terlepas. Malam itu juga Matias memantapkan niatnya untuk segera kabur dari penjara itu. Namun ketika kepalanya telah berhasil keluar dari jendela tersebut, Matias malah kepergok dan... Setelah kejadian itu, para penculik menyita kasur mereka karena khawatir kawat pada kasur itu akan kembali mereka gunakan untuk melarikan diri. Hingga pada akhirnya, Carol pun tidur hanya beralaskan lantai. Waktu pun terus berlalu, di mana pria penculik berambut gondrong memberikan makanan pada Carol dengan membuka gembok pintu itu. Ketika pintu telah terbuka, Carol mendorong pria tersebut dan berniat untuk segera kabur. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang anak kecil perempuan berada di dalam ruangan lain. Alhasil Carol pun kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel penjara. Beberapa saat kemudian telepon yang berada di luar ruangan berdering dengan sangat keras. Sang dokter yang mengangkat telepon itu lalu memerintahkan kedua pria penculik untuk membawa pria yang berada di depan ruangan Carol untuk segera dieksekusi. Tak berapa lama kemudian, telepon kembali berdering. Dua pria penculik masuk ke dalam ruangan Carol dan membawanya masuk ke sebuah ruangan pembedahan. Di dalam sana, Carol melihat jasad pria yang baru saja dibedah, di mana mata dan organ dalamnya telah diambil oleh dokter tersebut.
Sang dokter yang sudah kehilangan akal sehatnya itu lalu menyuruh pria-pria penculik tersebut untuk meletakkan Carol di atas meja bedah. Lalu mereka mengikat kedua tangan dan kakinya agar ia tak lagi bisa bergerak. Carol yang saat itu sudah sangat ketakutan, tak dapat berbuat apa-apa selain meronta-ronta, berusaha melepaskan ikatan pada tangannya. Namun usahanya gagal. Setelah kedua pria itu meninggalkan ruangan bedah tersebut, sang dokter lalu mencoba mengeluarkan kedua bola mata Carol dengan sebuah alat penyangga agar matanya terbuka dengan lebar. Namun beruntung buat Carol, di mana secara diam-diam dia berhasil membuka ikatan pada tangannya, kemudian mengambil sebuah pisau bedah berukuran kecil dan menusukkan pisau itu tepat ke leher sang dokter, hingga dokter tersebut pun tewas kehabisan darah. Setelah memastikan dokter itu diam tak bergerak, Carol lalu berjalan dengan cepat menuju ke ruangan penjara, di mana Matias dan gadis kecil yang bernama Anna masih terkurung di dalam sana. Namun karena ia tak memiliki kunci untuk membuka gembok pintu jeruji tersebut, ia pun berencana mengambil alat pemotong besi yang berada di bengkel mobil. Ia pamit dan berjanji pada Matias dan juga pada Anna untuk meninggalkan mereka sementara untuk mengambil alat pemotong besi. Namun ketika ia membuka sebuah pintu untuk melewati ruangan koridor, Carol dihadang oleh beberapa anjing yang dirantai dalam ruangan itu. Ia pun secara perlahan melewati anjing itu dan berhasil lolos dan kembali melewati sebuah ruangan dapur, di mana ia tanpa sengaja berpapasan dengan seorang wanita berbadan tambun dan pertikaian di antara mereka tak terelakkan. Setelah wanita itu tewas, Carol kemudian segera menuju ke bengkel mobil dengan mengendap-endap dari pandangan pria-pria penculik itu yang sedang berkumpul tak jauh dari bengkel. Setelah mendapatkan alat pemotong besi, ia lalu berjalan kembali masuk ke dalam ruangan koridor di mana anjing-anjing tersebut juga kembali menggonggong ke arahnya. Sementara itu salah satu pria penculik merasa terganggu dengan gonggongan anjing yang sangat berisik di dalam sana. Ia lalu dengan terpaksa masuk untuk mengeceknya. Namun betapa kagetnya pria tersebut ketika ia melewati ruangan sel penjara. Ia melihat ruangan sudah dalam keadaan kosong dan pintu besi telah terbuka. Dengan panik ia memanggil rekannya untuk melihat kejadian tersebut. Namun tiba-tiba... Setelah itu Carol, Matias, dan Anna... Tanpa membuang-buang waktu, mereka segera keluar dengan bersembunyi melewati pengawasan dari kedua pria yang masih berada di luar sana. Mereka terus berlari dan berlari untuk masuk menuju ke dalam hutan. Sementara itu, pria penculik yang berambut gondrong kini menyadari kalau tawanan mereka telah berhasil kabur dan juga melihat rekannya telah tewas di dalam sana. Ia lalu melepaskan ikatan rantai yang membelenggu anjing-anjing yang masih hidup untuk mengejar tawanan mereka yang telah kabur. Sementara pria yang satu lagi memasuki mobilnya, dan segera berlalu dari tempat itu untuk mengejar Carol, Matias, dan Anna. Di tengah hutan, Matias yang mencoba berlari dari kejaran kawanan anjing-anjing pada akhirnya menyerah karena merasa sudah tak dapat lagi berlari sejauh mungkin. Ia lalu mengatakan pada Carol untuk segera meninggalkannya saat itu juga. Beberapa saat kemudian, Carol melihat mobil berjalan menuju ke arah mereka. Carol tahu kalau mobil itu adalah salah satu mobil para penculik. Ia lalu menyuruh Anna untuk berlari ke ladang jagung terdekat untuk bersembunyi menunggunya di sana. Sementara itu anjing-anjing mulai mengejarnya semakin dalam memasuki hutan. Hingga sampai akhirnya Carol yang terlihat kelelahan tersandung oleh akar pohon dan terjatuh. Namun secara kebetulan tepat di depannya, ia melihat seutas tali pemantik bom ranjau yang nyaris mencelakainya. Carol lalu mengambil kesempatan itu dengan memancing kawanan anjing menuju ke arah ranjau tersebut dan... Beberapa saat kemudian, Carol pun berlari masuk ke ladang jagung di mana dua pria tersebut kini mengejarnya masuk ke dalam ladang itu. Dengan memegang senapan, pria yang berambut gondrong menelusuri celah-celah daun jagung untuk mencari Carol dan Anna.
sementara pria yang lain menemukan keberadaan Anna dan berencana membawanya keluar dari ladang jagung itu. Namun Carol berhasil tiba tepat waktu, dan ia menghabisi pria itu dengan menggunakan sebongkah batu berlian. Maksud saya, batu gunung. Beberapa saat kemudian Carol yang menyadari kalau pria yang berambut gondrong masih mengejar mereka dengan membawa senapan. Hal itu membuat Carol terpaksa harus bersembunyi bersama Anna. Ketika mereka berbaring di tanah untuk bersembunyi dari kejaran pria penculik yang masih tersisa, Carol pun mencoba berlari untuk menjauh dari posisi pria itu yang mulai mendekat ke arahnya. Namun suara langkah kakinya menginjak daun-daunan kering membuat pria itu mengetahui keberadaan mereka. Alhasil pria itu melepaskan tembakannya secara random hingga tepat mengenai perut Carol. Pria itu lalu berencana untuk menghabisi Carol saat itu juga. Namun ketika pria itu lengah, Carol pun memanfaatkan momen itu dengan mengambil patahan ranting pohon kering, lalu menancapkan ranting itu ke kaki pria tersebut hingga ia meringis kesakitan. Dan tanpa sengaja melepaskan senapan dari tangannya, dan... Beberapa saat kemudian Anna terbangun dan samar-samar melihat seorang pria menggunakan helm di mana pria itu menolong Carol dan Anna masuk ke dalam mobil. Dan yep, film ini dinyatakan berakhir ketika mereka diselamatkan oleh kedua tentara.